Friends, kembali lagi di channel Neng Awu. Di episode tutorial kali ini, Aura dan Ayah akan coba sama-sama belajar menggambar melalui laptop, aplikasi Photoshop, tapi dengan bantuan Huion. Apa itu Huion? Huion itu salah satu merek drawing pad. Seperti ini bentuknya. Dan ada pennya, ada electric pennya. Nah ini, kita ya, ini fungsinya adalah untuk menggambar melalui laptop dengan aplikasi salah satunya adalah Photoshop. Nah kita nanti pakai aplikasi Photoshop sudah kita buka. Lalu tinggal kita koneksikan ke perangkat laptop atau komputer atau Mac atau apapun lah ya, komputer lah ya pokoknya. Jadi langsung bisa untuk mengganti mouse sebagai pengganti mouse. Kalian dia bisa bergerak sendiri. Oke, okay. Enak sih pakai sarung tangan kayak Aura tuh pakai sarung tangan. Cuma sarung tangan kayak hi. Jadi kita akan coba gambar dengan Photoshop, oke? Okay? Nah, di episode kali ini, tutorial kali ini kita akan coba belajar apa itu namanya shaping. Jadi di Photoshop itu ada satu tools, itu isinya adalah bentuk-bentuk, mulai dari kotak, segitiga, ada lingkaran, ada kotak tapi ujungnya rounded atau tumpul, atau ada gambar-gambar lainnya lah. Nah itu kita bisa pilih dan kita bisa jadikan bentuk sesuai keinginan kita. Nah untuk episode kali ini kita coba akan gambar apa, Bun? Bukit. Pemandangan. Pemandangan ya. Kita akan coba gambar pemandangan, ada bukit, terus ada langit yang biru, ada gunung-gunung. Nah, nanti kita coba bisa nggak sih cara dan gimana caranya cara menggambar dengan shape yang disediakan oleh Photoshop. Oke, kita langsung aja setelah buka Photoshop di laptop teman-teman masing-masing. Kita klik file, lalu new. Lalu di sini ada lebar dan tinggi. Nah, ini kita udah set handling. Kita pakai international paper A4. Nah, ini kanvas kita ukurannya A4 seperti kertas A4, cuma kita bikin landscape, guys. Kalau ini defaultnya adalah portrait. Jadi dia tegak seperti kertas. Kita bikin landscape caranya apa? Tinggal dibalik aja tinggi sama ininya sama lebarnya. Setelah itu jadi ini adalah kanvas kita, kanvas pertama kita. Langkah pertama adalah kita bikin layer baru. Selalu ingat bikin layer baru. Fungsinya apa? Fungsinya layer ini sebagai wadah tempat atau wadah bentuk yang akan kita gambar atau kita torehkan. Di sini kita ada banyak tools ya, ada move tools, ada dan lain-lain. Dan kita coba di sini. Ini ada yang namanya tool shape tool. Nah, di sini ada rectangle atau kotak, ada rounded rectangle, kotak dengan ujung yang rounded atau tumpul. Ada ellipse tool yang akan kita gunakan, ada polygon tool, kotak dengan bentuk dengan sisi-sisi. Lalu ada garis, line tool, dan custom shape tool yang sebenarnya isinya ini adalah bentuk-bentuk menarik lainnya. Nah, kita coba sekarang bentuk bukit. Bukit itu bentuknya apa? Lingkaran sebenarnya kan. Nah, kita coba pakai line atau ellipse tool. Setelah dipilih, kita gambar saja. Seperti ini. Jadi, kenapa hijau? Karena tadi Ayah sudah pilih hijau di sini di dua palet warna ini. Nah, lalu kemudian kita tinggal sesuaikan tempatnya. Kita coba di sini. Nah, kita coba bikin dua bukit ya, guys ya. Nah, caranya daripada bikin lagi, mendingan kita copy dari layer yang sudah ada. Caranya adalah tekan dan klik Ctrl dan Alt, tahan, lalu klik kiri di. Nah, kita tinggal sesuaikan bentuknya misalnya seperti ini. Jadi, bukit. Nah, sekarang kita satukan kedua layer ini menjadi satu layer. Ya, kalau bahasa ininya manualnya adalah kita lem. Tapi nggak lem pakai yang ini, guys. Ya. Nah, kita lem caranya pilih atau seleksi dua layer tersebut yang akan kita lem.
Lalu kita klik kanan dan kita pilih merge shape atau satukan bentuk. Nah, ini udah jadi satu dia. Oke. Langkah selanjutnya kita bikin langit. Kita bikin langit, guys. Nah, langit warnanya apa? Biru. Warnanya biru. Udah. Oke, kita buka atau buat layer baru. Kita buat layar baru di sini, pojok kiri bawah, selalu pojok kanan bawah. Selalu ingat bikin layar baru supaya apa? Supaya wadahnya bisa kita ganti-ganti sesuai kita atau bentuk yang ada di layar itu bisa kita ganti-ganti tanpa merubah bentuk yang lain. Nah, kita pilih warna biru di sini. Yang atas ya guys, kita pilih warna biru. Nah, misalnya ini, oke. Lalu kita isi layarnya dengan warna biru dengan cara apa? Ketik Control Backspace. Alt Backspace. Nah, kita udah isi warna layer langitnya dengan warna biru muda. Tadi pakai Alt Backspace. Tapi gunungnya nggak ada. Nah, permasalahannya bukitnya hilang. Kemana bukitnya? Sebenarnya bukitnya nggak hilang, loh. Sebenarnya bukitnya ada. Kalau kita hilangkan ini layer langit, sebenarnya ada bukitnya. Cuman tertutup. Sama layer langit ya. Jadi supaya bukitnya masih ada, kita tinggal klik bukitnya, lalu tarik ke atas. Nah, jadi deh, gitu kan, ada langit, ada bukit. Nah, sekarang adalah kita coba sedikit menghidupkan gambar atau warna pada layer bukit. Karena kalau kita melihat datar atau flat hijau begini aja kurang bagus ya, Ur ya. Kita mau bikin namanya teknik gradasi. Photoshop gampang banget bikin gradasi. Pertama, kita bikin atau tentukan warna yang mau kita buat gradasinya. Jadi kan ada green, dan kalau warna tanah itu kan coklat ya. Coklat itu udah kita pilih sebelumnya. Jadi di Photoshop itu ada dua palet warna, palet atas, palet bawah ya. Itu kita tentukan warnanya, lalu kita pilih layer yang mau kita gradasikan. Kemudian kita pilih tombol efek, adanya di bawah ini, pojok kanan bawah ini. Ini ada gradient overlay. Nah, ini gradient overlay. Ini adalah overlay atau tampilan gradasi. Defaultnya adalah putih atau hitam. Tenang aja, ini bukan rusak. Ini tinggal diganti aja gradasinya. Ya, dengan warna yang sudah kita pilih tadi, itu hijau dan coklat. Bim, misalnya bim. Wow. Jadi deh. Kalau misalnya kita mau bukitnya lebih hijau, kita tinggal tarik hijaunya lebih banyak. Ini dari sini. Tarik aja. Wow. Hijaunya akan lebih banyak deh. Oke. Okay. Dibanding coklatnya, oke? Okay? Oke, okay, tinggal di okein. Nah, warnanya jadi lebih hidup, guys. Oke. Nah, sekarang waktunya menggambar apa, Ur? Gambar pohon-pohon ya. Pohon itu terdiri dari apa? Coklat. Itu warnanya, tapi bentuknya terdiri dari apa? Batang dan? Batang dan daun. Daun. Nah, kalau misalnya daun bikin satu-satu kan susah. Daun itu kalau dari jauh kelihatannya bulat, guys. Nah, kita bikin bulatan-bulatan kecil. Kita coba create layer baru. Terus klik lingkaran, lalu kita bikin bulatan. Mana lingkaran? Kita bikin bulatan set. Nah, ini aja nih. Oke. Okay. Oh, sorry. Warnanya kita ganti. Sorry. Warnanya kita ganti warnanya agak tua aja ya. Oke. Membedakan. Oke. Lalu kita klik. Kita bikin bulatan. Agak besar lagi. Apa? Kecil aja. Oke. Ini adalah pohonnya. Lalu kita coba di atas dulu ya. Lalu kita bikin satu lagi. Klik. Apa itu? Batang. Batang itu biasanya warna coklat. Dan bentuknya apa? Garis. Kotak. Kita pilih di shape. Tadi kan shape-nya kita pilih ellipse, guys. Nah, kita sekarang pilih rectangle atau kotak. Nah, kita tinggal gambar di sini. Set. Apa
pas. Ya ada deh. Nah warnanya kita bikin agak coklat bisa. Selain itu. Dadah. Kita pilih terus alt backspace. Wow. Otomatis dia akan berubah. Wow. Terus kita tinggal sesuaikan aja. Sesuaikan. Jangan di situ. Jangan di situ. Begini. Terus. Gedein dikit. Taruh tinggiin dikit. Terus kita taruh di belakang ya guys ya. Iya batangnya dia. Batangnya di belakang aja ya. Seperti yang tadi guys. Jadi gambar ini namanya layer bata kita taruh di bawah layer ellipse. Nah. Mana sih? Oh belum. Ellipse 2. Kita taruh di sini. Nah. Sudah jadi. Tapi kalau cuma satu batang doang rasanya kurang. Jadi kita coba bikin ranting lagi. Caranya sama. Persis caranya. Kita bikin layer baru aja. Terus baru, kita bikin baru. Ranting kecil di sini. Lalu kita ganti jadi move tools, terus ya, kita pencet Ctrl T transform untuk bikin dia berubah ukuran dan ini apa namanya? Nah ini apa sih namanya? Muter-muter. Lupain namanya. Nah ya, kita klik dan kita sesuaikan sesuai keinginan. Wow. Nah, terus kita bisa bikin lagi di sini. Enggak salah, begini aja ya. Iya, gitu aja. Dari tiga bentuk ini kita jadiin satu. Seperti tadi, klik kanan, lalu merge shape. Mana? Sorry. Jangan merge shape deh. Kita klik kanan, kita masukin ke convert to smart object. Apa itu convert to smart object sebenarnya? Ketika layer-layer digabungin dan di convert to smart object, dia akan menjadi layer satu layer baru tanpa merubah warna dan tanpa merubah rama warna bentuk dan layernya itu sendiri. Jadi sebenarnya di layer baru ini kalau diklik dua kali, nah ini adalah layer yang tadi gitu di dalamnya kayak cuma dibungkus kayak bungkus kan di kardusin gitu. Sebenarnya dalamnya ada layer lebih tiga layer yang kita bikin. Terus? Ya. Nah, fungsinya apa si convert smart object? Nah, si objek ini jadi satu layer dan bisa kita pindah-pindahin. Nah, kita taruh di sini. Kita tambahin banyak lagi kan apa namanya pohon. Kita tinggal Ctrl Alt, kita copy, kita besarin, Ctrl T, besarin. Wow, besar sekali. Ini kalau yang besar taruh di bawah atau di atas? Taruh di bawah. Di bawah. Karena ini namanya apa? Ini namanya perspektif. Jadi semakin dekat dengan kita, semakin bentuk besar. Akan semakin besar. Semakin jauh dari kita, bentuk akan semakin kecil. Efeknya akan menimbulkan efek 3 dimensi guys. Kecil. Ini karena jauh, kita bikin kecil. Kita banyakin. Jangan sama-sama. Kita jadi butang lah ya. Kita banyakin. Ini kita banyakin di sini juga. Yang ada di sini. Yang ada di sini. Sekarang kita sudah selesai gambar-gambar hutan dan bukitnya. Kita sekarang bikin matahari. Bikin matahari apa gunung dulu? Bikin matahari apa gunung dulu? Gunung. Matahari. Matahari dulu. Oke. Ya. Matahari bentuknya apa? Bulat. Bulat sempurna apa elips? Bulat sempurna. Bulat sempurna. Nah, kita menggunakan ini guys. Bentuk lagi, ellipse tool lagi, cuman untuk ngegambarnya kalau langsung ngegambar gini kan jadinya dia nggak sempurna nih, tuh, bepeng. Nah, kita coba ngegambar tapi tahan shift. Buat apa tahan shift? Supaya hasilnya menjadi bulat sempurna nih, seperti ini. Tahan shift, lalu klik. Mau gimana pun kita mau gimana pun kita ngegambar, dia akan menjadi bulat sempurna.
salah kok. Warnanya ya? Salah. Kuning. Ganti warnanya. Matahari warnanya apa? Kuning. Oke, kita pilih kuning. Nah, jadi deh matahari. Kita taruh di mataharinya atas. Mataharinya yang di atas. Nah, tapi kalau cuma kuning doang, resepsinya kurang bagus. Kita harus bikin apa terang. Kita bikin gradasi lagi. Gradasinya orange dan kuning, guys, kalau untuk matahari. Pertama, langkah pertama sama kayak tadi, kita pilih foreground palette-nya warna kuning, background palette-nya kita ganti warna yang agak-agak oranye atau orange. Apa langkahnya ya sama kayak tadi bikin layer baru udah. Nah, sama kayak tadi ini layer matahari kita taruh atas dulu karena dia paling depan, layer paling depan. Nah, terus kita layernya banyak banget, klik effects, lalu kita gradient overlay. Kalau kita lihat di sini hasilnya adalah di bulan ya. Karena apa? Karena gradientnya masih di form. Nah, caranya adalah kita klik seperti yang tadi, kita pilih gradientnya, taram, jadi bulan. Karena matahari bulat, rasanya kalau gradient atas bawah itu kurang cocok. Bagusnya gimana? Bagusnya bulat. Untuk bikin gradientnya bulat, setelah kita ganti dari linear menjadi radial. Nah, jadi deh, kita reverse sedikit supaya kuningnya di samping, orange-nya di dalam. Nah, wow. Seperti itu. Ya, kurang lebih seperti ini. Lalu terus apa? Kita oke. Jadi matahari. Jadi cocok matahari. Banget artinya di sini karena seolah-olah tanah yang warnanya coklat ini adalah hasil dari sinar matahari. Wow. Kita taruh sini aja matahari. Betul. Lalu di atas langit ada awan atau bintang? Awan. Kenapa enggak ada bintang? Kalau bintang adanya malam, karena ini kita bawa gambarnya dari matahari, berarti ini kondisinya di pagi atau siang hari, guys. Betul. Nah, cara gambar awan gimana? Awan itu bentuknya gimana sih? Bulat kah? Bukan. Kotak kah? Bukan. Garis kah? Bukan. Segitiga? Bukan. Apa dong? Bulatnya ada banyak. Bulatnya ada banyak. Kotak gini ya. Bulatnya gini ya. Nah. Ada nggak sih gambar kayak gitu di Photoshop? Ada, cuman kurang bagus nih mungkin. Di Photoshop itu di custom shape tools yang paling bawah itu, kalau kita lihat di sini tuh ada shape. Kalau kita klik nih ada banyak. Nah, yang mendekati awan sebenarnya gambar ini, guys. Ini mendekati awan nih. Nah, cuman kalau kita pakai ini hasilnya kurang bagus. Saya kurang suka hasilnya karena bentuknya seperti ini. Kayak bintang laut. Masih. Takutnya nggak record lagi. Oke, bentuknya bentuknya seperti kurang ini lagi. Kurang oke gitu. Jadi kita bikin sendiri aja awannya. Bikin sendiri. Tapi nggak ada bentuk awan. Caranya gimana? Bulatnya ada banyak. Iya, kita bikin pertama kita set dulu warna putih. Kita set warna putih, lalu kita pilih klik ini, kita pilih ellipse tool. Ellipse tool. Tool, kita klik warna putih, ya kan? Bentuknya seperti ini. Apakah ini mirip awan? Tidak, itu mirip matahari. Ini mirip matahari ya. Nah, kita sekarang gampang caranya adalah kita masukin, kita pilih move tools, ya. Lalu kita duplikat banyak. Lingkaran ini menjadi banyak. Tapi kita tumpuk. Nah, nanti bentuknya seperti ini. Terus belum mirip awan, itu kayak mirip Mickey Mouse. Wow. Apakah sudah mirip awan? Sudah. Nah, sekarang kita tinggal pilih seluruh layer yang tadi sudah kita buat dari original maupun kopiannya, klik kanan, lalu convert to smart object. Supaya apa? Supaya kita bisa kita bisa taruh di sini supaya seolah-olah mataharinya tertutup awan, lalu kita gandakan, kita copy,
kita klik Ctrl T untuk buka transform atau apa namanya perubahan bentuk, lalu kita besarkan sedikit, kita klik kiri, kita klik kiri di diagonal, di sisi diagonal manapun, tahan shift supaya bentuknya nggak berubah, kita besarkan, kita taruh di manapun, di sini. Terus agak kita ke atas. Lagi di sini, ini kecilin dikit. Agak jauh. Adanya di belakang matahari biar keren. Ini kan taruh di belakang matahari. Udah. Belum. Error. Sorry guys, ternyata error. Semakin sore, kalau seperti ini kita klik, kita taruh di belakang matahari dan jadi pemandangan. Kurang apa? Kurang gunung ya. Gunung itu warnanya biru, tapi di belakang. Bentuknya seperti apa? Bentuknya bisa kotak, bisa lingkaran. Tapi untuk yang saat ini kita coba gambar gunungnya pakai. Pakai kotak. Di sini ada namanya rounded rectangle terus. Kita bikin gunung rapi. Adanya di belakang bukit kita. Makanya kita taruh posisinya di sini dulu. Terus kita klik layer baru. Jadi dia adanya di tengah-tengah antara layer bukit dan layer langit. Jadi ada di tengah-tengah sini. Terus kita gambar deh. Gambar. Pakai dulu seperti ini. Warnanya yang bagus apa? Supaya apa? Warna-warni kita bikin ungu aja ya. Ungunya yang agak ungu. Ya itu. I love it. Backspace. Wow. Jadi, nah sekarang adalah bagaimana caranya kita bentuk si rectangle ini menjadi agak trapesium. Ya. Jadi nggak segitiga karena gunung ujungnya nggak terlalu lancip juga. Kalau kita lihat gambar-gambar gunung pada umumnya, dia itu agak trapesium. Gini. Trapesium itu bentuknya begini ya. Gini. Udah belajar bentuk-bentuk trapesium bentuknya seperti ini. Nah, kita caranya gimana? Caranya Ctrl T, transform. Nah, transform. Kita tahan shift supaya bentuknya nggak berubah. Kita klik di paling kiri layer dan kontrol dengan T, jadi kontrol dengan shift kita tahan. Nah, kita klik di bagian bawah. Kok bisa kayak gitu? Ini, parah. Iya, seperti ini. Nah, yang atas kita kecilin. Oke, kecilin. Besarin. Besarin 1 meter. Ini. Udah, nanti kena awan. Apa? Kita tinggal di... Yes. Oke. Jadi. Jadi. Gunung kita jadi tinggal klik move tools. Nah, kita bisa... Gunung berapi. Kita bisa pindahin-pindahin. Nah, misalnya di sini. Jangan kena awan. Dah. Tapi kalau cuma ungu aja, kurang bagus. Untuk apa? Gradasi. Warnanya ungu dan agak sedikit merah. Karena ini ceritanya gunung berapi. Iya, tadi aku juga. Merah. Gradasi. Adanya di atas ya. Karena semakin di atas, apinya semakin besar atau semakin panas. Nah, seperti biasa, kita klik FX, lalu gradient overlay. Terus pilih gradientnya, kita pilih resetnya. Tapi ungunya kita banyak. Udah cukup. Udah belum guys. Teman-teman udah nungguin. Oke lagi. Terus kita
bikin aksen atau bentuk seolah-olah ada lahar yang keluar. Lahar. Jadi kita ini menggambar tuh kreatif aja, bebas saja idenya. Bebas. Tiba-tiba dari taman yang damai tiba-tiba ada gunung berapi. Ini berbahaya. Apa yang namanya kreativitas tanpa batas? Oke, kita coba bentuk lahar. Nah, sebenarnya tadi ada bentuk yang menyerupai lahar di shape tadi. Yang tadi bentuknya custom shape tuh. Nah, ini sebenarnya bentuknya menyerupai lahar nih, guys. Untuk menyerupai cairan. Nah, kita pilih ini. Lalu kita pilih warnanya warna merah, itu warna merah muda. Mungkin agak oranye ya. Lalu kita pilih, terus kita draw di sini. Nah, kurang lebih seperti ini. Belum ya? Tinggal object space. Nah, sekarang kita taruh di posisikan di sini. Tapi kan aneh nih begini nih, guys. Aneh banget. Aneh kan? Sebenarnya maunya kan lahar ini sebenarnya seolah-olah keluar dari Gunung Merapi. Iya, bukan. Nah, harusnya dia adanya di dalam gunung kan? Iya, cecek gini kan? Nah, harusnya sebelah-sebelah sini tuh nggak ada nih. Ya, gampang caranya kalau di Photoshop. Caranya adalah bikin masking tools. Nah, jadi kita klik shape ini, klik kanan. Kita posisikan shape lahar ini ada di atas shape atau ada di atas layer gunung. Pastikan itu. Tujuan kita akan memasukkan atau memasking lahar ini ke dalam bentuk gunung. Gunung. Ya. Klik kanan. Kanan. Lihat clipping mask. Lihat clipping mask. Ini. Ya. Yang ini. Dan, sorry. Ya, salah. Ada yang lupa. Ini harus kita jadikan. Apa? Klik kanan. Ini kan style. Nah, ini kita harus jadikan. Kita rasterize dulu. Rasterize layer style. Nah, untuk di satuan. Lalu pilih lagi shape lahar tadi. Klik kanan. Lalu pilih create clipping mask dan taram ya di dalam. Nah, sekarang tugas kita adalah menyesuaikan aja. Nah, misalnya begini. Iya gitu aja ya, gitu aja kayak melumbir. Jadi kita bikin dua biar banyak. Biasa. Apa? Biasa. Apa? Jadi kita klik di sini, kita klik merge shape. Nah, kita sesuaikan deh. Nah. Wow. Jadi kan bagus. Tapi kita mau lahar ini glowing, guys. Karena ini kan sebenarnya kan api itu kan bersinar. Ya. Kalau gambar dingin itu kurang bagus warnanya. Kita bikin glowing di Photoshop itu ada di effects. Ada namanya outer glow. Outer glow. Nah, kita pilih outer glow, terus kita besarkan. Besar. Glowingnya. Size nya kita besarkan. Wow. Lalu opacity-nya atau transparannya kita kecilin dikit. Transparan kayak air. Ya, gitu deh. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu, guys. Kita tadi udah belajar banyak ya. Ada belajar bentuk atau shape, ada di sini. Nah, ini shape-shape yang disediakan Photoshop. Terus kita juga belajar bagaimana cara menggradasi warna. Kita juga belajar bagaimana cara menyusun bentuk atau menyusun sebuah bentuk dari kumpulan shape atau shape tools yang ada di Photoshop. Jadi sebuah bentuk baru kayak tadi, gambar awan, gambar pohon. Ya, gambar gunung, gambar kita juga belajar mengenai penempatan layer supaya gambarnya terlihat lebih menarik dan colorful. Selesai. Selanjutnya nanti di episode selanjutnya Aura, Tony Aur akan mengajarkan kita bagaimana caranya menggambar bebas di Photoshop. Oke? Di episode selanjutnya. Silahkan tutup, Aura. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Dan like.
lonceng. Bye-bye.